Oke, okay, so welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau buat sama squishy tag dan squishy tag ini tuh kredit ke aku. Sampai situ ada kata tempat tinggal aku. So kalau kalian membuat squishy tag ini jangan lupa buat kredit ya guys. So let's get started. Untuk pertanyaan pertama itu ada squishy yang kamu belinya di Sandals. Untuk itu aku ada dua. Pertama aku beli ini waktu itu. Itu udah squishy pertama. Sekalinya aku kan beli sendiri nih. Maksudnya tuh kayak langsung pergi ke tokonya beli gitu. Ada squishy pertama aku ini. Ini tuh emoticon toast gitu ya. Atau gudetama gak tau apa ya. Kayaknya itu udah betulan dekil banget. Dan terus kedua aku beli turtle. Gak terlalu slow, cuma gak tau kenapa aku beli ini. Soalnya kayaknya aku suka dengan yang ini, gak tau kenapa. So next question itu adalah squishy yang jarang dijual di Sambas. Untuk itu aku pilih already fruit cake. Soalnya di Sambas tuh jarang banget jual squishy yang license, apalagi yang mahal-mahal. Terus apalagi yang pakai kotak kayak gini, testing sama sekali gak ada. Jadi bukan lagi jarang, sama sekali gak ada ini. So, next question, pertanyaan ketiga itu adalah squishy yang sering dijual di Sambas. Untuk itu aku pilih ini, emoticon toast. Biasanya kalau misalnya ini kan stoknya udah habis, terus ditambah lagi, jadi sering banget. So, next question itu adalah squishy yang teman kamu kasih dari Sambas. Untuk itu aku punya jeruk atau orange. Itu dikasih teman aku pas aku lagi di sekolah, dia kasih ke aku. So yeah, itu yang bekas aku di resin. Tapi ini tuh slow rising banget loh. So yeah, next question itu adalah squishy pertama kamu beli di Sambas. Untuk itu aku pilih ini lagi. Soalnya ini tuh pertama squishy aku dan juga squishy pertama yang aku beli di Sambas. So yeah, next question itu adalah squishy terakhir kamu beli di Sambas. Aku punya turtle. Terus squishy terakhir aku tuh beli ini. Aku tuh terakhir pergi ke PI habis beli squishy ini, dan sekarang aku tuh jarang banget pergi ke PI. So next question itu adalah squishy warna hijau. Kenapa warna hijau? Karena logo kota kami itu kan warna hijau, logo kabupatennya gitu warna hijau. So yeah, aku punya Lucia squishy coffee cup. Ini kan warna hijau. Sebenarnya aku banyak banget diskusi warna hijau, cuma hijau yang ini tuh yang lebih mirip dengan ya logonya warna warna. So yeah, next question itu question nomor 8, itu ada squishy yang real di Sambas. Untuk itu aku pilih Hanabaki bread. Gak tau Hanabaki atau Hanamaki. Di Sambas itu jarang banget jual squishy yang gede-gede. Biasanya pas jual sih pasti yang medium sama yang mini. Jadi jarang banget yang gede. Ini packagingnya. Bacanya apa nih? Hanamaki bread. Oh, Hanamaki. Kupikir Hanabaki. Ini packagingnya. So, next question, pertanyaan ke-9 itu adalah lebih pilih beli squishy di Sambas atau luar kota atau di all shop yang luar kota. Aku lebih suka pilih beli squishy di Sambas, soalnya itu kan kayak kita kan bisa langsung pergi ke tokonya dan kita bisa langsung pencet-pencet squishy-nya slow atau enggak slow. So next question, question terakhir atau pertanyaan nomor 10 itu adalah favorite youtuber squishy yang ada di Sambas. Hanya boleh pilih satu ya guys, dan nanti itu aku pilih siapa ya. Aku beneran bingung banget pilih siapa banget. Ini tuh memang harus choose gitu, kayak pilih satu aja.
So I choose aku pilih di antara dua orang ini nih, berat banget nih. Aku pilih jantungan squishy-nya guys, yang ngambil lompat-lompat. Aku pilih harus satu ya guys. Aduh, gak bisa semuanya nih. Aku pilih siapa ya? Makan siapa lagi? Aku pilih aku pilih itu aja deh. Aku pilih, ih susah banget pikirnya deh. Tadi pikir aku pilih, jadi aku udah putuskan aku pilih siapa. Dan aku pilih itu, aduh kan ulang lagi deh. Aku pilih itu, aku pilih dua aja deh, nggak apa kan, boleh pilih dua aja deh. Jadi aku pilih Angel Padilicia dan juga Felinda 14. So kan jangan lupa subscribe channelnya mereka, karena video mereka bagus-bagus. So ya guys, see you next video guys, bye bye.